падає не спали. Отака в окуація. Йдем пішки 7 кілометрів. Нема машини. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 14 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sejumlah tentara Ukraina yang tampak berjalan dengan membawa tas dan menenteng beberapa bawaan lainnya. Salah satu dari mereka bahkan terlihat membawa dua senjata. Namun bukan itu yang menjadi permasalahan. Di tengah perjalanan, para tentara Ukraina dari Brigade ke-24 mengeluh bahwa rekan seperjuangan mereka dari Brigade ke-93 dibawa keluar dari Artemovsk dengan menggunakan mobil, sedangkan mereka harus berjalan kaki. Kami berjuang selama 3 hari, tidak tidur, kami berjalan sejauh 7 km, ucap salah satu prajurit. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Rusia melaporkan 343 pesawat Ukraina, 183 helikopter, 2.655 kendaraan udara tak berawak, 396 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari Kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 500 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 95.260 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-294.